Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammad wa ala Muhammad. Para alim ulama, asatiz, asatizah Persatuan Umat Islam. Alhamdulillah di siang hari ini akhirnya kita menyelesaikan seluruh rangkaian acara Multaqa Ulama dengan rekomendasi-rekomendasi yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi Multaqa Ulama Persatuan Umat Islam Sabtu sampai dengan Ahad 8 sampai 9 Februari 2020 14-15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah di Hotel Balkoni Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan seluruh dinamika yang terjadi dalam kegiatan Multaqa Ulama Persatuan Umat Islam pada hari Sabtu, Ahad 8 sampai 9 Februari 2020 atau 14 sampai 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah di Hotel Balkoni Sukabumi, maka seluruh peserta ulama Multaqa Ulama PUI mengeluarkan 8 rekomendasi. 1. Dewan Syariah Pusat agar menyelenggarakan forum Muzakarah Ulama PUI secara berkala setiap semester atau sesuai kebutuhan untuk merespon dinamika dakwah secara global yang sangat besar sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan di lapangan dakwah. 2. Menguatkan otoritas ulama PUI agar menjadi referensi umat dalam persoalan-persoalan kontemporer melalui himpunan fatwa-fatwa yang dikeluarkan dengan konsep wasatiyah. 3. Dewan Pengurus Pusat PUI agar merevitalisasi kurikulum pendidikan kaderisasi ulama PUI dimulai dari tingkat pendidikan ibtidaiyah. 4. Dewan Pengurus PUI agar menyelamatkan, mereproduksi, memproduksi, dan membumikan seluruh karya-karya ilmiah ulama PUI dan menjadikan sebagai referensi utama dakwah dan pendidikan PUI. 5. PUI perlu secara intens merawat dan membimbing pemahaman warga PUI dalam merespon dinamika keumatan dan kebangsaan di tingkat nasional maupun global. 6. Mengkonsolidasikan secara berkala seluruh kader PUI baik dalam posisinya sebagai ulama maupun umaro untuk memiliki kesamaan gerak untuk menguatkan kontribusi PUI kepada bangsa dan negara. 7. PUI agar membuat platform umaro untuk menjadi pemimpin yang ideal. 8. PUI agar mendirikan Mahad Ali sebagai sekolah kaderisasi ulama PUI. Demikianlah rekomendasi ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan terlaksananya rekomendasi ini. Persatuan Umat Islam Sukabumi 9 Februari 2020 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.